Cikgu. Kenapa ni? Cikgu. Apa yang terbakar ni? Saya dengar macam ada kekecohan. Apa yang terbakar ni? Hah? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Ada kekecohan? Ada kekecohan? Afiq dengan Elin ni kelak kabut. Tak, saya macam ada dengar ada macam ada. Tak ada pun nak. Ini bunyi telefon mimik saya je. Oh, ya. Ya. Tak ada apa pun. Jangan risau. Lah, saya ingatkan ada kebakaran. Saya dah memang telefon mimik saya je. Haa, dah cemas dah. Oh, okey. Okey. Okey, assalamualaikum kepada adik-adik semua. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin. Yes, Kak Eli akan temankan adik-adik untuk kita belajar subjek yang sangat menarik hari ini sebab dia lebih macam teknikal sedikit. Dan juga Kak Eli tidak kesurangan sebab kita bersama dengan dua orang cikgu yang kacak dan juga cantik walaupun dia pakai mask. Walaupun dia pakai pelitup muka. Ini dia Cikgu Afiq Ahmad Asri dan juga Cikgu Fifi Nur Ilya Kristina binti Rashadi daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 8 dalam kurungan 2. Itu maksudnya apa? 8 dalam kurungan 2? Ada 2. Ada 2 sekolah. Okey, dan kita nak nasihatkan kepada adik-adik di luar sana untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan dan cuci tangan serta memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Okey, saya sanitasi tangan saya dulu boleh? Boleh. Okey, saya sanitasi dulu. Cikgu pula, Cikgu Fifi. Okey, dan Cikgu Afiq. Jaga penjarakan sosial paling penting. Okay. Dan kita boleh buka kita punya pelitup muka ya, Cikgu? Okay. Supaya adik-adik betul tengoklah muka kita yang cantik dan kacak tu. Okey, Cikgu. Kita tidak bertiga tetapi kita ada geng-geng yang lain juga. Betul. Mungkin adik-adik yang comel ni tak sabar sebenarnya nak belajar dengan kita. Kita ada adik-adik yang daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 82 yang daripada tahun 4. Tahun 4. Dalam talian sekarang ni cikgu boleh perkenalkan cikgu? Okey. Jika kita tengok dekat atas, okey. Nama Clive Ryan. Adik-adik, mana adik-adik dalam talian? Ryan. Si siapa tu tidur ke apa tu? Pulau. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan Nashmia. Nashmia, kenalkan diri. Buka mic dulu. Buka mic, lepas tu kenalkan diri. Nashmia. Nashmia. Buka, dengar tak? Nashmia, buka mic dulu. Buka mic dulu, kenalkan diri. Tak dengar. Okey. Switch off. Nashmia ada dalam talian. Boleh buka mic? Okey. Perkenalkan diri Nashmia, tangan. Hai, nama saya Nur Syazun Nashmia binti Saiful Iqbal. Alah, comelnya dia. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Yang bawah tu Nur Ain, kenalkan diri. Buka mic dulu. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Syafia binti Mat Sani. Okey. Okay. Imran, perkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ibrahim Syakir bin Muhammad Asyadi. Okey. Afiq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Nafal bin Maswadi. Ryan boleh dah Ryan, perkenalkan diri. Nama yang tak boleh. Buka mic. Buka mic dulu. Okey. Lagi seorang? Yang bawah tu. Anur, mana gambar? Anur, perkenalkan diri. Saya Ahmad. Okey. Tak mandi lagi kot. Yang atas baju biru tu dah? Dah. Semua dah. Okey. Adik-adik mungkin boleh letak tangan di dada dan ucapkan salam sejahtera dan assalamualaikum pada cikgu kita kat sini. Boleh? Okey. Satu, dua, tiga. Boleh. Aku salam sejahtera. Boleh. mana? Dia dah panik dah yang mana macam kita tadi. Betul. Okey. Terima kasih adik-adik. Okey. Sebelum kita nak cerita lanjut tentang subjek kita, saya tanya apa kepentingannya subjek kita akan belajar pada hari ini, cikgu? Okey. Sebenarnya, subjek yang kita akan belajar hari ini merupakan reka bentuk dan teknologi. Okey. Topik yang kita pilih ialah sebenarnya topik keselamatan bengkel. Okey. Topik yang mana paling asas sebenarnya. Okey. Tapi sangat penting. Okey. Supaya kita dapat menjaga keselamatan dan keselesaan kita semasa berada dalam bengkel.
terutama untuk adik-adik kecil inilah kan. Sebab mereka ni masih lagi orang kata suka bermain. Jadi pun kena... kalau ikutkan tahun 4 ni merupakan tahun pertama diorang dalam subjek ni. Oh iya ke? So baru pertama kali belajar lah. Pertama kali belajar. Okey, memang patut kena tahulah. Okey, cikgu. Saya dengar cerita ada satu video yang kita akan saksikan sebentar lagi. Okey. Okey, kita saksikan video tu sekejap lagi. Tapi saya nak baca kad daripada Selamat Hari Guru. Saya nak ucapkan Selamat Hari Guru kepada cikgu berdua. Saya suka sebagai Hari Guru ni sebab kita suka, kita boleh buat macam-macam kreativiti, menguji kreativiti kita. Okey, saya pilih satu lah. Saya pilih yang paling depan. Cantik-cantik. Kan? Ya Allah. Saya ada gambar cikgu-cikgu dia, ya? Seorang ni macam Cik Zaidi pula aku nampak. Okey. Saya ambil inilah. Warna pink-pink ni sebab dia... glitter-glitter. Dia ada kilat-kilat. Ni daripada adik Nur Mariam Khadijah binti Masyarul daripada sekolah pra sekolah daripada sekolah pra sekolah kebangsaan Sena. Umur dia 5 tahun. 5 tahun. Dia buat ni umur 5 tahun. Betul. Saya ada nombor telefon. Boleh kontak. So kita WhatsApp dengan dia. Okey, ini gambar depan dia. Nampak kamera. Dan ini dekat dalam dia. Wah, cantik sangat ni. Betul ke dia yang buat ni? Okey, saya bacakan ucapan dekat dalam ni. Kau umpama lilin yang menerangi kegelapan. Semoga usahamu yang murni akan melahirkan insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Terima kasih cikgu. Ada lagi, ada lagi. Terima kasih cikgu, pengabadianmu, perjuanganmu dan keikhlasanmu mendidik putera-puteri bagai pelita dalam kegelapan. Ya Allah, sweet sangat. Ada lagi, ada lagi. Dalam ni ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Buka. Dia macam nak hantar pergi London lah, diikat ni. Tak apa, saya baca kat dalam ni je. Panjang. Boleh. Boleh, saya cubalah. Kalau kita boleh gunting, saya berdosa tak? Okey, tapi kan cikgu, sebenarnya kalau cikgu nak tahu, semua yang dalam kad ni memang dihasilkan oleh murid-murid. Khas memang untuk cikgu-cikgu yang datang kat sini. Terima kasih. Jadi, cikgu-cikgu yang bertuah memang akan dapatlah, orang kata, dengar daripada ucapan hati diorang sendiri. Okey, ni. Terima kasih cikgu, dalam ajaranmu ada harapan, dalam teguranmu ada doa, dalam marahmu dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sahsiah terbina. Kenapa dalam tangannya? Selalu kena rotan ke? Okey, ini dia adik daripada adik Nur Mariam Khadijah. Terima kasih adik. Okey, kita dah baca ucapan untuk cikgu, kita dah cerita lanjut sikit tentang subjek kita hari ini, tapi kita nak rehat sekejap. Boleh? Okey, sementara kita bagi adik-adik dalam talian pun ambil nafas sebab dia macam mana cikgu macam tu tadi. Jadi kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Okey, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Akak Eli dan juga kita ada Cikgu Fifi dan Cikgu Afiq. Juga kita ada adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya 82 di dalam talian yang comel ni. Dan kepada adik-adik di rumah pula, jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu. Hari ini kita akan belajar reka bentuk datologi berkenaan dengan keselamatan bengkel. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan apa hari ini istimewanya tentang topik ni. Okey, kalau kita nampak kat sini, saya ada bawa dua orang murid. Okey. Patung lah. Okay. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Lengkap dengan berpakaian sekolah, dengan tudung. Tapi ada apron. Okey, okay, sebenarnya topik pertama kita pada hari ini ialah keselamatan diri dan dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian. Jadi hari ini kita akan belajar pemakaian yang sesuai untuk kita masuk ke dalam bengkel. Inilah pemakaian yang sesuai. Jadi apron ni memang disediakan. Apron ni memang disediakan. Memang disediakan ikut saiz dia lah. Okey, sebenarnya okey, benda ni pemakaian ni sebenarnya walaupun nampak simple tapi sebenarnya sangat penting lah supaya dapat menjaga dia punya keselamatan dan keselesaan lah semasa menjalankan kerja amali semasa dalam bengkel. Okey. Okey, boleh kita minta tolong Cikgu Fifi? Boleh.
Cantik Cikgu Fifi hari ni. Okey. Jadi model dah. Okey. Okey, sebenarnya ada beberapa peraturan lah pemakaian yang perlu kita patuhi sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, yang pertamanya kita perlulah memakai pakaian serta kasut yang sesuai. Okey, kalau kita tengok kat patung ni cantiklah berbaju sekolah, berapron, bertudung. Okey, untuk pengetahuan, apron ni tidak diwajibkan tetapi sangatlah digalakkan. Okay. Supaya kita dapat mengelakkan daripada kekotoran berlaku. Baju sekolah pula tu kan? Contohnya macam kita ada gergaji kan? Kalau kita gergaji kayu, abuk-abuk kayu tu, dapat elak daripada kena baju. Melekat kat baju lah. Jadi apron ni sangat-sangatlah digalakkan. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini dah cantik lah. Dengan tudungnya, dengan bajunya, dengan seluar, dengan kain. Tudung je tak gosok sikit? Aku rasa. Tak adalah. Okey, okay, tapi saya nampak macam ada kekurangan. Sedikit kekurangan lah guys tu. Saya nak tanya Cikgu Fifi lah. Boleh. Untuk pendapat Cikgu Fifi, apa pendapat Cikgu tentang bahagian kaki dia, bahagian kasut dia? Sesuai ke Cikgu? Dasarkan kalau kita tengok pada bahagian kaki murid perempuan ini, okay. Sebenarnya agak kurang sesuai kerana macam nak pergi fashion show kan? Macam nak pergi jalan-jalan. Kalau boleh, sebenarnya sewaktu di bengkel, pastikan kita memakai kasut yang bertutup. Digalakkan untuk makan kasut yang bertutup. Kasut sekolah lah. Ya, kasut sekolah. Jadi, betul tak Cik Rafiq? Okey, betul. Okey, sebenarnya pemakaian kasut yang bertutup ni memang wajib lah. Okay. Jadi kalau ada murid tu pakai selipar, kita memang tidak akan benarkan dia masuk. Okey, faham. Okey. Ada ke yang pakai selipar cikgu? Oh, mungkin kita tak tahu, mungkin kaki sakit ke kan. Budak kan. Kadang alasan dia kasut basah. Tak cuci kasut, tak sempat. Ngakulah tu dulu tak sekolah. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Yang kedua, peraturan yang kedua ialah ikat serta masukkan tudung ke dalam apron. Macam kita nampak contoh dekat sini. Nampak tudung dia dah cantik dah pakai. Tapi dia tak masukkan ke dalam apron. Okay, boleh tolong cikgu Fifi masukkan? Kena masuk dalam apron. Masukkan dalam apron. Masukkan dalam apron. Sebab apa ya Cikgu Afiq kita kena masukkan? Okey, sebenarnya apa keperluan dia? Okay. Sebagai contohnya kalau kita melakukan kerja bengkel, misalnya menggunakan gergaji lah. Okey. Saya tak buka lah. Bahaya. Okey, contohnya kan? Gergaji bila dia tunduk, dia punya tudung tu takut terbiar. Tersangkut sekali. Oh. Kan terpotong pendek pula kan? Datang labur, balik rumah separuh. Okey. Itu adalah yang paling penting juga untuk yang bertudung lah. Okey, kalau yang tak bertudung? Okey, yang untuk yang tidak bertudung, kejap lagi. Kejap lagi, ada juga. Gelojoh sangat. Okey, terusnya cikgu. Okey, itu yang bahagian lelaki. Okey. Bahagian perempuan. Okey, sekarang kita tengok kepada bahagian lelaki. Okey. Macam yang murid ni, macam saya juga. Okey. Berpakaian tie. Okey. Okey, pendapat Ellie lah. Okey, agak-agak apa... apa ni? Syarat, bukan syarat lah orang kata apa. Boleh ke tak boleh pakai tie dalam bengkel? Boleh, tapi saya rasa kena masukkan dalam apron tu. Betul. Sama juga sebenarnya. Sebenarnya sama juga dia punya konsep macam tudung tadi. Kita perlu juga masukkan ke dalam apron lah. Apron. Tapi untuk tie ni kita bagi pilihan untuk buka. Supaya lagi senang lah kita tercekik pula tiba kan. Yelah, sebab saya fikir tai kadang-kadang tai kan panjang. Kalau tiba terpotong jadi Flintstone pula separuh je. Jadi eloklah masukkan dalam apron. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga. Itu yang terakhir. Okey, macam yang tadi, yang Ellie cakap tadi, yang bertudung. Okey, sekarang macam mana pula dengan yang tak bertudung? Ada murid kita yang berambut panjang misalnya. Okey, tak ada masalah untuk yang berambut panjang. Okay. Kita hanya perlu sisir dengan rapi dan ikat dengan kemas. Okey, kita boleh tengok contoh. Dekat murid kita ada seorang yang berambut panjang. Tu, Nashmia. Nampak cantik tudung. Cantik rambut dia. Ikat cantik je. Dia jalin-jalin kan rambut dia. Tunjuk sikit rambut belakang tu, Nashmia. Nashmia boleh tunjuk rambut belakang tu. Cantik. Tu dia. Comelnya rambut dia. Okey. Itulah contoh-contoh yang cikgu. Ya, itu contoh-contohnya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini alhamdulillah kita dah dapat ni lah. Ini serba sedikit tentang keperluan pemakaian dalam bengkel. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula ke bab yang lagi satu. Okey. Iaitu pelan laluan kecemasan. Ada pelan? Pelan laluan kecemasan. Okey. Okey, sebenarnya kalau ikutkan, ini merupakan pelan laluan kecemasan di dalam bengkel. Okey, yang merah ni kalau kita nampak ialah meja. Ada 6 meja.
Yang putih ni dinding, yang okay. bahagian ruang kosong ni. Kalau ada nampak ada dua ni, merupakan okay. pintu. Pintu masuk dan pintu keluar lah. Pintu masuk dan pintu keluar. Okey. Okey, yang anak panah ni pula yang hijau ni, uh-huh. anak panah merupakan laluan untuk murid tu keluar daripada meja dia. Okey. Tapi mungkin kalau murid-murid tengok semua, ada berbeza sikit, ada yang anak panah ke kiri, ada yang ke kanan kan, ada yang ke bawah. Okey, sebenarnya syarat untuk pelan laluan kecemasan ni, kita buat dia supaya kita akan keluar mengikut pintu yang paling dekat. Jadi tak kisahlah, contohnya ini pintu masuk. Okay. Tapi tapi dia keluar dekat sini juga. Jadi tak kisah walaupun pintu masuk ke, pintu keluar ke. Apabila berlaku kecemasan, kita hanya keluar di pintu yang terdekat. Okey, cikgu, kita kena je penjarakan sosial sikit cikgu kalau boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, terusnya cikgu. Okey, kita akan tengok ni lah. Okey, terdapat beberapa ni lah. Terdapat beberapa tindakan yang perlu kita lakukan apabila berlakunya kecemasan. Okey. Okey, contoh yang pertama, kita tak boleh panik. Macam tadi ni kita Panik. Saya masuk-masuk macam ada kebakaran ke? Kan? Macam tadi sepatutnya kita tak boleh panik. Okey. Kita kena tenang. Sebab apa? Supaya bila kita bertenang, kita dapat buat keputusan yang baik. Misalnya macam contoh kita dekat sini. Meja ni. Kita tengah kelang kabut tadi, kita dah lalu ke sini, lalu ke sini, ke dah sini. Dah huru-hara. Lambat benar nak keluar. Kan? Tak jumpa jalan. Sepatutnya kalau tenang mungkin kita boleh terus keluar aje. Okey. Betul? Okey, kalau tengok. Macam ni. Okey, yang kedua pula. Yang keduanya ialah kamu perlu selamatkan diri. Macam yang cikgu cakap tadi. Kalau daripada meja ni boleh terus keluar saja. Selamatkan diri. Okey, contoh situasi. Saya nak tanya cikgu Fifi lah. Cikgu Fifi. Okey, contoh. Dia duduk kat meja ni, hujung ni. Kita tahu dia pintu terdekat dia yang ini. Tapi kebetulan dinding di belah ni runtuh. Jadi macam mana dia nak buat? Keluar ke pintu belakang. Keluar ke pintu belakang. Okey, ingat yang pertama kita selamatkan diri tadi. Jadi kalau ada halangan di tengah-tengah laluan kita, kita boleh pilih laluan yang lain. Pilih untuk selamatkan diri dululah. Okey. Tak apalah, jauh sikit jadi selamat. Janji selamat. Okey, faham? Itu adalah antara orang kata pilihan untuk kita selamatkan diri jugalah. Betul. Pilihan untuk kita selamatkan diri. Okey, seterusnya cikgu. Jadi cikgu nak tanya boleh? Boleh cikgu. Cikgu nak tanya apa pun boleh. Anda siapa? Cikgu nak tanya Ain lah, Ain. Ain ada kat talian? Okey. Okey Ain. Ada. Kalau dekat meja ni, tengah-tengah ni. Contohnya. Dekat mana pintu yang paling dekat? Yang di bawah ni. Pintu belakang. Pintu belakang. Okey, kalau ikut dekat sini, sama saja pergi sini ke sama. Sama saja. Mana-mana pun. Ikut tempat duduk dia lah. Kalau dia duduk dekat sini, kita keluar dekat pintu belakang ni. Okey. Kalau duduk dekat bahagian ni, keluar dekat pintu depan. Okey. Jadi tak ada masalah. Okey. Okey. Pandailah Ain ni. Okey, terima kasih Ain. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Kita kena mengikut Okey. Seterusnya dah selesai yang tadi tu, kita kena berkumpul lah. Okey, dah berat, dah keluar semua. Semua kita perlu ke berkumpul dekat tempat berkumpul kecemasan. Okay. Kalau kat sekolah selalunya di padang lah, padang sekolah misalnya. Jadi dekat sana wakil murid ataupun ketua kelas bolehlah mengambil kehadiran dan maklumkan kepada guru. Okay. Contohnya macam ada rakan ke kan, dia ambil-ambil. Alamak, Ain tak ada kata. Kalau Ain tak ada, dia maklum kepada cikgu. Okay. Dia mudahkan proses menyelamat. Okey. Okey. Yang terakhir. Okey. Okay, tiba-tiba dah keluar, dah selamat, dah kumpul. Tiba-tiba dia tanya, "Cikgu, saya tertinggallah dompet saya." Dalam bengkel. Dalam bengkel. Mak. Kalau tak ambil kan mak marah. Agak-agak elilah. Macam mana kita nak buat? Itu dalam keadaan dalam cemas tu. Dalam cemas. Dah berkumpul dah tadi. Biarkan je lah. Betul ke cikgu? Tak boleh. Okey, sebenarnya betul. Kita biarkan sahaja. Okay. Jangan sesekali untuk kembali ke dalam bengkel tadi. Sebab bengkel tadi memang dah kita dah tahu bahaya. Kita dah berjaya selamatkan, diri. Jadi tak payah. Tak payah masuk baliklah ke dalam bengkel tu. So konsep dia redo. Konsep dia redo. Okey, itu untuk yang tertinggal barang pula. Okey, kalau yang seterusnya yang cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, kalau ikutkan selepas ini, yang ini dah selesai. Okey. Jadi kalau ikut dari segi bahan-bahan lah, alatan kita perlulah gunakan dengan baik lah. Okey. Okey, sebagai contohnya kalau tengok dekat sini ada banyak alat-alatan yang tajam. Contohnya macam gergaji kan. Gergaji dengan tukul.
dan serampang tangan pun ada kat sini. Okay. Jadi kalau kita nak gunakan benda ni, pastikan dalam keadaan yang kita tahu langkah nak guna dia. Okay. Kita minta kebenaran kepada guru. Mm-mm. Jadi kita dapatlah guna dengan baik. Okey. Okey. Contohnya lagi satu, contoh macam tadi. Yang tadi saya lupa. Kalau kita keluar dekat sini, contohnya ada berlakunya runtuhan kan. Okey. Selalunya lah bengkel ni akan ada kabinet. Uh-huh. Betul, kabinet. Uh-huh. Macam-macam. Kalau boleh kita elakkan daripada lalu ke arah sini. Oh iya ke? Sebab kita tak tahu kan benda ni mungkin jatuh. Yalah, sebab dia pun kecil-kecil kan, lagi. Terpijak pula kan. Betul, betul. Jadi kita terus keluar daripada, elakkan daripada dinding, elakkan daripada kabinet-kabinet. Apa nak lalu kat mana cikgu? Lalu kabinet kat tepi-tepi ni. Okey. Jadi kita boleh keluar je lah daripada tengah ni terus. Masuk situ, kat situ lah. Terus keluar saja. Okey, faham? Okey, okey. Okay, jadi itu serba sedikit lah daripada... Dapat Cikgu Afiq? Okey, dapat Cikgu. Lepas ni kita nak dengar Cikgu Fifi pula. Okey, Cikgu Fifi akan terangkan bahagian... alat pemat. Alat. Alatan keselamatan. Okey, silakan Cikgu. Okey. Sekarang ni jika kita lihat okey sebenarnya dekat kat mana cikgu nak apa saya ambilkan tu ni hati-hati cikgu kita nak ada penjarakan sosial okey sebelum tu cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu okey ada jap cikgu sebelum kita terangkan tentang apa nama murid apa nama ni? Alat pemadam api. Nampak tak tahu. Adalah ilmu sikit hari ni kan. Dan juga sebelum cikgu tanya juga kepada murid-murid dalam talian. Kita rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Okey, kita rehat sekejap. Kita ambil nafas dulu sebab kita tengok banyak sangat barangan keselamatan. Macam takutnya apa lagi yang perlu kita lakukan ni kan. Jadi kita kembali di Teroka di Direct TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan kita ada dua cikgu yang comel, kacak dan bergaya hari ini. Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq. Okey, hari ini Kak Eli bersama dengan adik-adik dalam talian juga, murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presid 82 di dalam talian. Hai adik-adik. Okey ke kat situ? Sebab apa kita akan belajar reka bentuk Teknologi subjek keselamatan bengkel. Keselamatan bengkel. Dan kita nak ucapkan juga selamat hari guru kepada cikgu-cikgu hari ini. Dengan hashtag kita terima kasih cikgu. Jangan lupa adik-adik kalau nak ucapkan, nak sampaikan penghargaan kepada cikgu, letakkan hashtag terima kasih cikgu kat social media. Mesti nak upload dekat Instagram semua kan? Itu dia. Okey, cikgu, kita sambung tentang keselamatan bengkel kita hari ini. Kalau tadi kita dah tahu tentang laluan dan pakaian. Okay. Dan sebagainya. Jadi hari ini, sekarang ni kita nak belajar bahagian apa pula? Okey, tapi sebelum tu, Amy. Okey. Kita nak tanya dulu murid-murid dan cikgu, semua dah ready ke? Semua dah ready? Dia dah angguk-angguk tu. Okey, cikgu nak tanya satu soalan, boleh? Okey. Boleh. Boleh, okey. Cikgu nak tanya, okey. Dekat depan cikgu sekarang ni, ada satu alat berwarna merah. Okey. Siapa tahu apakah nama alat ini? Sesiapa boleh angkat tangan? Ya Anur. Boleh bagi tahu buka mic. Itu alat pemadam api. Ya, betul. Bagus Anur. Terima kasih Anur. Okey, bagus Anur. Okey, ini adalah alat pemadam api. Okey. Selalunya kita memang selalu jumpa, betul? Betul tak murid-murid? Selalu kita jumpa kat sekolah. Kita akan selalu jumpa alat pemadam api ini. Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, alat pemadam api ini merupakan satu aspek yang sangat penting untuk kita gunakan sewaktu di dalam bengkel RBT. Okey, kenapa kita perlu guna? Apa pentingnya alat pemadam api ini? Okey, cikgu nak tanya. Apa kata kita tanya Cikgu Afiq lah? Boleh? Okey, Cikgu Afiq. Nak tanya, apakah kepentingan alat pemadam api ni dalam, terutamanya dalam bengkel RBT? Okey, pada pendapat saya lah. Okey, alat pemadam api ni mungkin digunakan untuk pertolongan awal bagi kebakaran kecil. Tapi mungkin guru-guru sendirilah yang akan gunakan. Jadi guru-guru kena tahulah. Jadi guru-guru pun kena tahu. Okey. Ya, betul. Betul Cikgu Afiq. Okey, betul ya.
Okey. Kepentingan alat pemadam api ni adalah untuk tindakan awal. Tindakan awal untuk memadamkan kebakaran kecil. Okey. Sekarang ni seperti yang kita lihat, sebelum kita nak guna alat pemadam api ni, kita mestilah kena tahu, Eli. Betul. Kita kena belajar. Okey, kita perlu orang kata teroka. 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 Macam teroka. Mana? Okey. Jadi hari ni cikgu akan mengajar dua perkara mengenai alat pemadam api. Okey. Okay. Yang pertama adalah bahagian alat pemadam api ni. Okey. Okey. Yang kedua adalah cara penggunaannya. Macam mana kita nak guna alat pemadam api ni? Kan? Takkan tiba-tiba nanti terbalik pula. Eli. Murid-murid tersalah kan? Terbalik pula. Okey? Jadi kita kena tahu, kita kena belajar dulu. Saya pun kena belajar juga sebab saya tak tahu macam mana nak guna. Boleh. Kita belajar sama-sama hari ni. Okey? Murid-murid semua dah sedia? Okey, dah sedia eh? Okey, sekarang kita pergi dulu pada bahagian yang pertama, iaitu bahagian alat pemadam api. Okey. Okey. Sebelum tu Eli. Okey. Sebenarnya cikgu dah sediakan kepada murid-murid di talian satu lembaran kerja, betul tak murid-murid? Oh, ada. Ya. Yeah. Ada kerja sekolah. Angkat. Cuba angkat. Yang tu semua angkat. Cuba tengok cikgu Afiq punya. Samalah. Cikgu Afiq punya pun sama. Okey, cikgu Afiq punya pun sama. Okey, cuba tengok dekat atas itu alat pemadam api. Okey, kita pergi satu persatu. Boleh? Okey, jika kita lihat pada papan yang cikgu Afiq pegang dan murid-murid pegang. Okey, murid-murid boleh turunkan. Turunkan dulu. Pegang nanti kan, penat pula tangan. Excited tu. Okey. Ada lima bahagian dalam alat pemadam api. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okey. Sekarang ni cuba lihat pada bahagian yang atas sekali. Okey. Ada satu bentuk bulat. Betul tak? Ada satu bentuk bulat. Okey. Warnanya warna perak. Bentuknya seperti cincin, betul? Okey. Apakah? Cuba murid-murid, cikgu nak tanya. Murid-murid cuba teka dan ambil jawapan dan lekatkan pada lembaran kerja yang cikgu berikan. Cuba murid-murid. Dah siap, boleh angkat, tunjukkan. Okey. Imran, Ryan. Betul. Pandai. Okay, pandai. Apa namanya, Eli? Pin Picu. Betul. Pin Picu. Ini adalah nama bahagian alat pemadam api ini adalah Pin Picu. Okey? Tengok, Cikgu Afiq pun dah letak Pin Picu. Samalah. Ya, sama. 10 markah. Okey, 10 markah. Okey, kita pergi pula pada bahagian alat pemadam api yang kedua. Okey. Cuba tengok sebelah Pin Picu ni. Ada dua bahagian. Yang tenganga tu. Ya, yang tenganga ni, Eli. Macam mulut buaya. Macam mulut buaya, eh? Okey. Dua-dua ni bentuknya panjang. Kan, Eli? Okey, panjang. Dan ada dua. Satu bahagian atas, satu lagi bahagian bawah. Okey. Cuba murid-murid. Cuba lihat pada jawapan-jawapan. Apakah nama alat bahagian alat pemadam api ini? Dah siap, boleh angkat. Okey, Anur. Okey, betul. Namanya tuas. Betul, Eli. Tuas. Okey, jadi ingat. Yang ada dua. Yang pertama, Pin Picu. Dan yang kedua adalah tuas. Okey. Okey, Cikgu Afiq pun dah lekatkan. Tuas. Okey. Sekarang ni dah. Dua dah bahagian alat pemadam api yang kita pelajari. Okey. Ada lagi tiga, Eli. Ada lagi tiga. Okey. Kita akan pergi yang ketiga pula. Okey. Cuba lihat pada bahagian badannya. Okey. Warna apa, Eli? Warna merah. Ya, warna merah.
bentuknya macam botol, betul? Aa. Kan? Aa. Botol. Okey. Ada dua saiz ke cikgu? Ah, ya. Satu yang kecil atas ni. Satu lagi ada dekat bawah. Ada bawah. Tu cikgu ada bawa satu besar. Aa. Sebenarnya alat pemadam api ni memang ada banyak saiz. Oh. Aa. Ini salah satunya lah yang kecil, okay. Dan ada salah satu tu yang besar. Ada perbezaan ke? Perbezaan? Maksudnya mungkin dari segi kuantiti beratnya. Aa, atau mungkin kalau dekat bengkel sebesar kapasiti ni kena saiz ni. Ada macam tu ke atau macam mana? Selalunya lebih kurang begitulah. Selalunya kat bengkel kami akan gunakan yang besar, yang besar punya. Kat, sebab bengkel pun memang luas. Luas kan? Okay. Kalau kecil lah kot. Tak cukup pula kan? Okey, okay. Kita pergi pada bahagian ni. Warna merah, bentuk macam botol. Okey. Okey, murid-murid ada lagi tiga jawapan yang belum lagi dilekatkan. Apakah jawapan bagi bahagian botol ni? Bahagian warna merah, bentuk macam botol ni. Apa jawapannya? Siapa? Okey, siapa dulu? Nashmia dulu tadi eh. Nashmia. Okey, cikgu nak... Siapa yang baju biru tu? Cikgu nak Nashmia, apa jawapannya? Boleh nyatakan? Silinder. Ya, yeah, betul. Bagus Nashmia. Terima kasih Nashmia. Jawapannya adalah silinder. Okey, cuba tengok cikgu Afiq punya. Betul ke tidak? Ah, samalah. Sama. Okey, sama tak dengan murid-murid dekat cuba kalian? Semua angkat. Semua angkat. Sama tak dengan cikgu Afiq? Sama tak? Sama tak? Sama. Ha, sama. Okey. Pandai. Okey, okay. Sekarang ni ada berapa lagi yang belum kita terokai? Ha, lagi dua. Yes, betul Imran, lagi dua. Okey, kita pergi tengok pula pada bahagian warna merah. Ada hose tu. Ya, yang ni bahagian merah ini. Kalau kita lihat macam paip. Ha, batang paip kan? Ha, batang paip. Mungkin keluar air ke? Okey, batang paip ni warna merah. Okey. Rasa-rasa Eli, apa jawapannya? Sebab Eli tadi ada tersebut. Oh, ya ke? Ya. Tadi Eli ada tersebut. Kalau saya kat sini, tapi saya orang. So, dia host. Ya, betul. Betul Eli. Jawapannya adalah host. Murid-murid dekat talian boleh tampalkan. Jawapannya adalah host. Diorang pun dah tahu dah. Ya. Yeah. Okey. Siapa sangkut tu? Baju biru. Siapa nama dia? Ryan. Tak apa. Okey. Sekarang ni. Yang terakhir cikgu nak Afiq boleh? Di talian Afiq. Yang terakhir sekali. Bahagian yang belum cikgu sebut. Apakah jawapannya? Jawapan yang terakhir sekali. Muncung. Cuba tampal dan tunjukkan pada cikgu. Bawah tu. Betul. Ya, bagus. Afiq. Bagus Afiq. Itu adalah muncung, Eli. Okey, muncung. Okay. Kenapa kita panggil muncung? Sebab dia memang muncung untuk keluarkan. Sebab dia memang muncung untuk mengeluarkan bahan yang ada dalam silinder ni. Okey. Okay. Iaitu debu kering dan sebagainya. Okey, jenis-jenis yang ada dalam tangki ni, dalam silinder ni. Itu adalah muncung. Cuba kalau kita tengok pun muncung dia ada yang kecil dan kalau kita tengok pada Afiq punya papan, cikgu Afiq punya papan, dia punya muncung kecil. Okey. Betul? Kalau kita lihat pada sini muncungnya lebih besar. Ada pelbagai jenis. Ah, kan? Apa beza dia cikgu? Kenapa macam tu cikgu? Kegunaannya sama je untuk keluarkan debu kering tu. Debu kering tu. Cuma saiznya saja berbeza. Besar dan kecil. Okey. Okey. Alright. Okey. Murid-murid semua boleh? Lima alat, lima bahagian alat pemadam api semua boleh? Okey. Kita ulang balik boleh? Kelima-limanya. Semua boleh angkat lembaran kerja yang cikgu bagi? Okey. Boleh angkat. Ryan? Ryan? Slow sikit. Nanti hujung tahun bawa benda ni tunjuk cikgu-cikgu. Saya dah buat benda ni. Bagi saya A tambah. A tambah. 100%. 100% markah. Pandailah dia. Okey. Kita pergi balik. Okey. Satu persatu. Okey. Yang atas ni kita dikenali sebagai pin picu. Okey.
tuas, silinder, okey, host dan juga muncung. Ah, okay. Semua betul kan? Ah, okey. Cikgu Afiq pun kita bagi 100%. Cikgu pun buat makan. Cikgu pun buat bonus hujung tahun. Okey. Okey. Sekarang ni Ellie. Okey. Cikgu nak tanya Ellie. Okey. Kita dah belajar tentang alat pemadam tentang api. Tentang bahagiannya, okay, alat pemadam api. Okey, nak tanya Ellie. Ellie tahu tak macam mana cara nak guna? Ha. Itulah masalahnya. Saya ni tahu mengacara je. Tapi nak memadam api keselamatan, saya tak tahu. Jadi bahaya jugalah sebenarnya kita tak belajar benda ni kan. Mm-hmm. Okay. Macam mana cara ni cikgu? Okey, Ellie. Kita akan belajar juga macam mana cara untuk menggunakan alat pemadam api ini. Okey. Okey. Tapi sebelum tu cikgu akan ketepikan dululah. Okey, boleh. Okay. Cikgu larat kan angkat tu? Ah, boleh boleh ketepikan cikgu. Okey. Cikgu sadar okay. Okey. 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 Step langkah yang pertama. Okey. Langkah yang pertama, jika kita lihat kita dah tahu kan pin picu. Hmm. Pin picu. Okey. Langkah yang pertama, cuba Eli baca. Ah, bacakan. Okey. Langkah pertama adalah tarik pin picu. Ya, tarik pin picu. Semua murid-murid dah tahu kan mana satu pin picu? Semua dah tahu. Yeah. Kita tarik pin picu tu. Okey, tarik pin picu. Okey. Lepas tu kita letakkan saja dekat tepi pin picu tu. Lepas tarik kita letakkan saja dekat tepi. Okey. Jadi memang akan tergantung Eli. Okey. Dia akan tergantung. Okey. Okey. Okay. Oh, sebab dia ada tempat ikat dia tu sekali. Ya, dia ada tempat ikatnya sekali. Tak hilang lah. Tak hilang. Okey, okey. Okey. Step yang kedua boleh ke kalau cikgu nak tanya murid-murid cikgu? Siapa cikgu pilih seorang? Cikgu pilih seorang boleh? Okey. Imran tu. Ready. Cikgu nak pilih Afiq dah. Anur pun tadi dah kita pilih Imran pula. Imran buka mic. Okey, Imran, cikgu nak tanya. Apakah langkah yang kedua selepas kita tarik pin picu? Adakan hos ke kanan dan ke kiri? Ya, kurang. Cuba halakan hos tu dah halakan muncung. Imran, halakan muncung. Okey, tak apa. Imran, kita pergi. Kita tengok pada kad yang kedua. Okay, langkah yang kedua ni adalah halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Okey, maksudnya Eli, muncung kan? Okay. Ini muncungnya. Okey, okay. Kita halakan ke arah api. Contohnya kita bayangkan sini ada api. Okey. Kita halakan muncung tu ke arah api. Okay. Tapi pastikan sewaktu kita halakan tu mesti ikut arah angin. Yelah, kalau tak nanti kena balik kat muka kan? Ya, betul. Baru nak tanya soalan tapi Eli dah jawab. Ya, sebab dia adalah supaya bila kita berlawan angin, nanti debu tu kena pada kita pula. Dan jadi bedak muka dah. Jadi kita pula yang api tu. Bahaya pula kan. Bukannya kita nak pandangkan api, pandangkan kita pula. Pandangkan kita pula. Aduh. Jadi okay, pastikan ikut angin. Ya, pastikan bila kita hala muncung tu ke arah api, pastikan arah angin. Okey. Okey. Okey, step yang langkah yang ketiga. Okey. Okey. Lepas kita dah halakan muncung ke arah api, okey, kita boleh tekan tuas. Itulah tuas tadi tu. Ya, mulut tuas buaya ni, tu. Mulut buaya ni. Eli kata mulut buaya. Senang nak ingat. Hashtag mulut buaya. Hashtag mulut buaya. Senang nak ingat kan? Tuas. Hashtag. Okey. Ini tuas, kita tekan tuasnya. Okay. Supaya kita dapat keluarkan bahan yang ada dalam silinder. Silinder. Okey. Okey. Okay. Sekarang ni kita pergi pula ke langkah yang keempat. Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya murid-murid di talian boleh? Okey, boleh. Cikgu nak tanya. Ryan, boleh ke Ryan? Nampak macam. Ryan okey ke tu? Tak boleh. Okey. Boleh, dia lambat sikit kot. Lambat sikit. Lambat Ryan lambai, okay. Boleh lambai. Okey, okay. Tak apalah. Kita pergi tukar. Sebelah dia. Kita pergi ke sebelah dia. Tu. Lambat. Okay, tak apalah. Kita pergi ke sebelahnya. Nur Ain. Nur Ain buka mic. Okey. Cuba bagi tahu cikgu langkah yang keempat. Apa? Langkah untuk menggunakan alat pemadam api yang keempat apa?
apa hulurkan hos ke api, ke kiri, ke kanan. Yeah, pandai. Okey, bagus. Terima kasih Nur Ain. Okey. Cuba tengok langkah yang keempat. Okey, lepas kita dah halakan muncung, kita dah tekan tuas, kita layangkan muncung itu ke kiri dan ke kanan. Sebab api kan bukan setempat, Eli. Dia banyak. Ya, dia banyak. Dia sebenarnya saya merebak. Jadi pastikan kita layangkan dia ke kiri dan ke kanan. Bagus. Siapa nama? Nur Ain. Bagus Nur Ain. Okey. Jadi cikgu nak tanya, ada langkah yang kelima ke keempat saja murid-murid? Cuba angkat. Empat ke lima? Empat ke lima langkah? Empat. Ya, betul. Empat langkah sahaja. Tak ada lima, tak ada enam. Empat sahaja. Okey. Boleh, Eli? Boleh. Saya dah faham dah. Okey. Dah boleh jadi bomba. Mudah kan? Lepas ni boleh jadi bomba. Bomba wanita. Dah boleh dah. Tukar profession. Mudah kan? Mudah je. Okey. Sebab apa kita kena belajar, Eli? Supaya bila berlakunya kecemasan, kebakaran kecil ni, kita boleh gunakan terus alat pemadam api ni. Okey, okay. Sebab kita dah tahu caranya, kita dah teroka, kita boleh terus guna. Okey, okay. Bila ada kecemasan kebakaran. Alright. Okey. Okey, cikgu, kita nak rehat sekejap. Okey. Boleh? Boleh. Tapi kita nak baca kad dulu. Okey, boleh. Kita nak menghargai cikgu-cikgu yang ada kat sini. Boleh. Jadi cikgu pilih satu kad dan cikgu mungkin cikgu kalau cikgu nak bacakan pun boleh juga. Cikgu nak pilih yang cantik. Yang mana cikgu suka? Yang nampak kipas kat belakang ni. Dia suka yang kipas-kipas. Kipas-kipas. Okey, cikgu boleh buka dan bacakan. Okay. Cikgu buka, Di situ sama hari guru. Wow. Okey, cuba tengok bahagian ni. Guru cemerlang kejayaan dijulang. Itu slogan dia tu. Ni slogan. Slogan. Okey, sebelah dia cikgu. Okey, sebelahnya. Ucapannya, wajahmu manis, akhlak terpuji, mencurahkan ilmu setiap hari. Untukmu guru yang disayangi, terimalah kad ini pengganti diri. Pantun. Daripada siapa tu cikgu? Daripada Hajim Syahmi bin Kalijan. Daripada Lima Alfa. Alfa dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Keramat, Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ke dalam biru tu bukan? Kad yang melekat? Birunya? Okey. Tak ada. Belakang? Belakang kita lihat tak ada. Sadaqallah Hurazim. Okey, terima kasih kepada adik Hajim tadi itu. Dan Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi, kita rehat sekejap, okey? Okey. Boleh? Okey. Kita bagi adik-adik ni serap segala ilmu tentang apa tadi? Alatan keselamatan ni tadi. Jadi kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Fifi dan Cikgu Afiq hari ini serta murid-murid yang comel ni daripada tahun 3 ke tahun 4? Tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 82 dan subjek yang kita belajar hari ini adalah berkenaan dengan reka bentuk dan teknologi. Dan teknologi tentang topik keselamatan banking. Dah hafal. Okey, dan saya juga nak ucapkan lagi sekali selamat hari guru kepada Cikgu Afiq dan juga Cikgu Fifi. Terima kasih. Dan jangan lupa kita hashtag banyak-banyak terima kasih cikgu. Okey. Cikgu, mungkin cikgu nak teruskan pembelajaran kita hari ini? Okey, macam yang tadi kita dah belajar pelbagai topik lah, subtopik. Macam ada yang makanan bengkel, makanan sesuai. Kita dah belajar pelan laluan kecemasan. Kita dah belajar tentang penggunaan alatan bengkel. Okay. Cikgu Fifi pun dah ajar cara penggunaan alat penggunaan api. Okey, jadi cikgu nak murid-murid ada tak dekat talian? Okey, murid-murid, siapa yang boleh bantu cikgu untuk buat rumusan? Cikgu pilihlah ya. Okey, cikgu nak Anur, ada Anur? Anur. Okey. Okey, boleh buat rumusan sikit tentang pelajaran hari ini? Hari ini saya belajar tentang diri dengan pelan-pelan kecemasan. Tak berapa terang sangatlah. Anur, lagi sekali boleh, sayang?
Boleh ulang balik, Ana. Okey, ulang balik. Ulang balik. Hari ini saya belajar tentang keselamatan diri, dengan pelan laluan kecemasan. Lagi? Dengan juga tentang alat pemadam api, dia punya hanya bahagian. Pandai. Lengkap cikgu jawapan dia. Lengkap. Lengkap. Lengkap eh? Ini boleh terima. Boleh terima. Dapat 8 bintang. Okey. Terima kasih adik Anur. Okey, boleh kita dapatkan seorang lagi? Boleh cikgu. Siapa? Cikgu nak pilih. Okey, yang kedua kita pilih Afiq. Ada kat talian Afiq. Afiq Naufal. Okay, Afiq. Okey, boleh bagi rumusan sikit tentang apa yang kita dah belajar hari ini? Hari ini saya belajar cara untuk menanggulangkan alat pemadam api dan pelan dan untuk kecemasan, dan cara keselamatan diri. Okey, Afiq. Cikgu nak tanya, berapa bahagian alat pemadam api ada? 5 M. Okey, bagus Afiq. Okey. Kalau kita dapat tengoklah, murid pun dapat berjaya mencapai objektif yang kita nak capailah. Jadi cikgu harap semua murid dapat nilah tahu apa yang kita perlu lakukan semasa berlakunya kecemasan, misalnya pelan laluan kecemasan, cara menggunakan alat pemadam api dan sebagainya. Okay. Jadi kita boleh duduk dalam bengkel tu dalam keadaan yang rasa selamat. Selesa. Okey. Itu pentingnya lah. Okey. Cikgu Fifi, mungkin ada nak sambung sedikit? Okey. Apa yang kita belajar hari ini merupakan aspek yang sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam bengkel RBT. Jadi murid-murid pastikan ingat ya. Ingat macam mana pelan laluan kecemasan, cara etika pemakaian dan juga alat pemadam api tadi yang cikgu ajar tadi. Okey. Itu antara yang paling utamalah. Yang paling utama. Kita titik beratkan. Okey, dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Afiq dan juga cikgu Fifi. Terima kasih sebab sudi mengajar kita hari ini untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Betul. Untuk topik keselamatan bengkel, dan harapnya adik-adik di luar sana yang sedang menonton juga di rumah ni dapat manfaat daripada ilmu yang kita dapat belajar hari ini. Dan terima kasih adik-adik dalam talian juga, tahun 3 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisi 82 Kilang Melambai. Dan kepada anda luar sana, teruskan menonton Teroka sebab kejap lagi kita ada lagi satu subjek yang juga topik yang menarik kita akan belajar. Dan teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai-lambai semua.